7, gambarlah 4 titik yang memiliki jarak yang sama terhadap garis yang melalui titik 4, -2, -2,6, dan tentukan koordinat dari keempat titik tersebut. Kita gambar dulu, A-nya adalah 4,21, 2, 3, 4. Ini 4, -2, -1, -2. Jadi di sini adalah titik A, titik B-nya -2,6, -1, -2,6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Di sini ya. Oke. Oke, ya. Nah, ini adalah garisnya. Saya pakai tools ini biar lebih enak gambarnya. Nah, seperti ini. Ini adalah garisnya. Ya. Oke. Kita disuruh mencari 4 titik ya yang jaraknya sama terhadap gambarlah 4 titik yang memiliki jarak yang sama terhadap garis yang melalui ini. Nah, titik itu mana saja? Nah, kemudian kita kasih garis bantu ya. Ini garis bantu ke sini. Ya, kita lihat perbandingannya. Ini adalah 6 tadi ya. Ini ada 2, jadi jaraknya ini adalah 8. Ya. Ini tadi -2 ya, dari jaraknya ini adalah 6. Nah, perbandingannya adalah 8 banding 6. Nah, ini motong sumbu X dan Y. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Perbandingannya ini juga pasti 8 banding 6. Atau kalau dibagi 2, ini 4 dibanding 3. Ya. Jadi perbandingannya seperti itu. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, ini 1, 2, 3. Seharusnya ini intinya titik-titik yang perbandingannya 8 banding 6, ya, ini pasti, apa ya, terhadap garis ini akan memiliki jarak yang sama. Jadi, misalnya, ini, titik ini, karena ini nggak pas bulat ya, agak susah. Kita bikin sendiri aja, kesininya dilanjutkan seperti ini. Dilanjutkan seperti ini. Jadi kita ke sini 8, ya, kita berjalan ke sini 6, titik ini. Nah, kedua titik ini pasti jaraknya sama nanti. Seperti itu ya. Jadi titik lain yang kita temukan, yang pertama, anggap aja ya. Yang penting itu perbandingannya sama. Ya, jadi kesininya berapa, kesininya berapa, kesininya berapa, gitu ya. Jadi ini adalah berapa ini? 4,6. Nah, titik ini adalah 2, berapa ini? -2. Nah, kedua titik ini jaraknya terhadap garis pasti sama. Ya, nah, kita tinggal mencari titik-titik lain, ya. Di sini sudah diketahui ada bilangan bulat yang di sini itu sama. Ya. Nah, ini terpaksa sebenarnya kita harus nyari persamaan garisnya, terus kita nyari titik yang tepat bilangan bulat. Ya, kalau enggak ya susah. Ya. Jadi gambarlah 4 titik yang memiliki jarak yang sama. Nah, ini kita baru ketemu 2 titik. Titik yang lain, ya, sebenarnya kita tinggal geser sebenarnya ya. Kita geser di apa dengan pergeseran yang sama itu jaraknya pasti sama. Misalnya asal pergeserannya itu sejajar ya. Jadi sepanjang garis ini ya, sepanjang garis yang sejajar dengan ini pasti jaraknya sama dengan ini. Nah, sini kita geser. Misalnya ini perbandingan 8 banding 6 ya. Ini kita lanjutkan 6 ke sana, terus 8 ke atas. Ya. Jadi ini tadi kan sudah -2 ya. -2, -3, -4. Atau ini perbandingannya kan 2 banding 3 ya. Kita lanjutkan ke sana 3, 1, 2, 3. Terus kita lanjutkan ke atas 4. 1, 2, 3, 4. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, titik ini ya, dengan titik ini ya, kita geser ke sana sebesar 3, 1, 2, 3 di sini, terus kita naikkan 4, ini tadi 6,
7, 8, 9, 10 kurang lebih seperti ini ya. Nah, garis ini jaraknya sama juga. Jadi kita gesernya ini mengikuti aturan perbandingan 6 dan apa? 8 dan 6 atau 4 dan 3. Jadi asal kita gesernya ini 4, perbandingannya 3. Ya digeser kemana aja nanti hasil akhirnya kalau aturnya sama ini nanti jaraknya sama. Ya, ke sini, ini ke sini dan ke sini dengan perbandingan yang sama ya. Karena ini nanti akan menghasilkan ini gradiennya tetap nanti ini pasti sejajar. Nah, ini garis ini ya, kalau pergeserannya sama, garis ini nanti ini pasti sejajar dengan garis ini. Ya. Ya, dan ketika garis ini sejajar, kalau garisnya sejajar setiap titik pada pada dasarnya selalu sama. Ya, ini sudah ketemu 4 titik ya. Ya. Oke. Pasangan ya, ini dengan ini, ini dengan ini. Ini dengan ini, ini dengan ini ya. Jadi ini titik kedua ya. Dan ini dengan ini sama juga. Jadi ini sudah 4 titik ya, sudah menjawab sebenarnya. Ini titiknya adalah 1, ini ke atasnya tadi berapa? Ke sininya 4, ke sininya tadi berapa? 3 ya, ke sininya 4. Jadi 6 tambah 4 ini 10. Ini tadi 1. Jadi ini 1,10. Terus ini yang ini tadi sini 3 min 2, min 3, min 4, min 5, min 5 ya. Min 5, koma ke atasnya jadi 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ini adalah kita sudah menemukan 4 titik yang jaraknya sama. Cara berikutnya sama kita dengan perbandingan 4 banding 3 misalnya ya, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini pasti akan menemukan titik berikutnya. Oke, ini pembahasan untuk nomor 7.